Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Hamsa Leko. Jadi di video kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat puding Oreo yang sederhana tapi rasanya sangat enak. Langsung saja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Jadi bahan yang kita butuhkan adalah Oreo, agar-agar bubuk, susu cair, dan gula pasir. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan 700 ml susu cair ke dalam panci. Kemudian, masukkan satu bungkus agar-agar bubuk. Setelah itu, masukkan 3-4 sendok gula pasir. Selanjutnya, aduk hingga merata. Setelah itu, haluskan Oreo. Tapi jangan terlalu halus. Selanjutnya, panaskan campuran susu cair yang tadi. Setelah itu, masukkan Oreo ke dalam panci. Lalu aduk hingga merata sampai mendidih. Setelah mendidih, maka angkat dan masukkan ke dalam cetakan. Jika Anda memasukkannya, jangan terlalu penuh ya, teman-teman. Kemudian, tunggu dan diamkan hingga mengeras. Langkah selanjutnya, kita akan membuat puding coklatnya. Pertama-tama, masukkan 800 ml air bersih ke dalam panci. Kemudian, satu bungkus agar-agar bubuk yang berwarna coklat. Lalu masukkan 4 sendok gula pasir. Selanjutnya, masukkan 1 saset susu kental manis. Selanjutnya, masukkan 1 bungkus pop ice yang rasa coklat. Setelah semua bahan telah tercampur, maka aduk hingga merata.
Setelah semua bahannya telah tercampur dengan rata, maka panaskan dan tunggu hingga mendidih sambil diaduk-aduk. Setelah campuran bahan tadi sudah mendidih, maka angkat dan masukkan ke dalam wadah yang berisi puding yang tadi. Setelah itu, tunggu hingga beberapa saat sampai pudingnya mengeras. Nah, di sini pudingnya sudah mengeras. Kemudian, pindahkan ke dalam tempat yang Anda inginkan. Lalu, potong-potong pudingnya. Setelah dipotong-potong, pudingnya siap untuk disantap. Itu dia cara membuat puding Oreo yang sangat mudah dan enak. Terima kasih karena telah menonton video saya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.